Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Udah lama gak bikin video, dan video hari ini aku mau bikin make up buat pre-wedding. Step pertama seperti biasa pakai moisturizer dulu, dan sudah bersihin muka ya, dan segala macam skincare udah dipakai. Nah, selanjutnya pakai sunscreen dari Wardah. Lanjut, ini aku pakai foundation yang aku mix. Dan aku ratain dulu pakai brush ke seluruh wajah aku. Dan selanjutnya aku ratain kembali dengan menggunakan spons. Nah, step selanjutnya aku pakai concealer buat di tempat-tempat yang perlu aku highlight, seperti di bawah mata, tulang hidung, jidat, kemudian di bawah tulang pipi, dan di dagu sedikit. Lanjut pakai stick contour. Ini stick contour yang itu satunya aku punya, yaitu stick contour Vokalur. Dan aku set dengan bedak MAC. Ini aku letakin di tempat-tempat yang tadi aku highlight aja. Oke, aku ngalis dulu. Ini pensil alisnya dari Implora yang warna coklat. Nah, setelah itu sisa dari yang tadi nggak kena bedak MAC, aku kasih bedak Wardah yang Tweaked eksklusifnya Wardah. Nah, setelah itu aku pakai setting spray dari Pixi. Lalu aku ngekontur pakai palette contour yang 3-in-1 Vokalur. Aku juga pakai shading luar dari palette contour Vokalur yang sama. Lalu eyeshadow-nya aku pakai eyeshadow Emina.
Dan buat mata aku pakai base eyeshadow-nya itu dari si contour Vokalure tadi ya. Aku sebenarnya punya dari Wardah tapi aku nggak suka. Lalu lanjut, setelah itu aku pakai eyeshadow buat dasarnya yang warna coklat mendekati merah bata. Nggak tahu kenapa ini jadi warna favorit. Lalu aku blend pakai blending brush. Selanjutnya aku mau buat cut crease. Ini aku pakai foundation yang tadi aku mix buat membentuk crease-nya. Lalu aku kasih eyeshadow shimmer. Nah, buat di outer cornernya atau di ujung matanya aku pakai warna coklat yang gelap mendekati hitam sebenarnya. Lalu aku blend kembali dengan menggunakan blending brush. Nah, buat di bawah matanya aku pakai yang warna coklat mendekati merah bata tadi. Buat di seluruh bawah matanya. Lalu di ujungnya aku pakai yang warna coklat gelap tadi, sedikit aja, setengah dari bawah mataku. Lanjut aku pakai eyeliner yang dari Lamela. Aku nggak ngebentuk wings di sini. Nah, setelah itu aku pakai eyeliner pensil buat di bawah mata, di tempat yang tadi aku kasih eyeshadow warna coklat gelap untuk memberikan efek tajam pada mataku. Ini pakai eyeliner pensil dari Sophie Martin. Nah, yang ini aku pakai eyeliner pensil putih yang dari Davis. Sebenarnya warnanya kurang keluar, tapi karena aku nggak punya, jadi tetap ini yang aku pakai. Aku nggak punya lagi selain yang ini. Nah, buat dijadikan merek artis atau di inner corner-nya, aku pakai eyeshadow shimmer dari palette eyeshadow Tismi. Lalu aku balurin sedikit ke bawah yang tidak kena eyeliner hitam tadi. Selanjutnya pakai bulu mata yang tentunya tidak akan aku rekam karena akan butuh waktu yang lama. Dan tara, ini hasilnya. Lanjut, step berikutnya adalah highlighter. Nah, step terakhir adalah lip cream. Ini pakai lip creamnya Implora yang aku ombre. Jadi lip cream Implora yang nomor 1 aku ombre dengan yang nomor 3. Nah,
ini sudah hampir selesai, aku ganti baju. Nah, ini dia hasilnya, make up buat foto prewedding ala Desi Puspita. Ini hasilnya, dan kalau kurang cetar atau gimana boleh dikomentari, atau ada yang menurut kamu perlu dikritik, silakan dikritik. Oke, sampai segini aja videonya. Happy watching. Dan ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.